Welcome to Jet Sagala. Jadi selamat datang ya di Jet Sagala. Semoga teman-teman gak pernah bosan untuk menikmati video-video Jet Sagala yang gue selalu tayangin tiap hari, selalu berusaha untuk ada setiap hari. Dan mudah-mudahan teman-teman juga jangan pernah lelah untuk tegur kritik gue ya, supaya bisa jadi semua itu bisa jadi introspeksi untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Mantap, terima kasih banyak. Nah, di video kali ini gue bakal mempertarungkan dua polarum andalan seorang Jet Sagala di Panda. Jadi gue akan mempertarungkan dua polarum andalan di Panda dan kita lihat hasilnya. Oke, let's go. Di sini ada dua ID isinya 3B dan gue akan tes keberuntungan adu polarum di Panda ya. Tapi adu polarumnya untuk mengeriset ID mana yang lagi enak. Kalau nanti ada salah satu ID yang lagi enak itu yang kita hajar. Lah, sama roomnya? Oh gitu? Mana apa? Ngetes kan ID lagi enak. Dimulai yang sama. Oh iya sama ya, roomnya lihat ya. Teman-teman lihat sama semua ini. Kita ajar ya. Sama persis sudah. Sama persis. Kita kasih lihat aja ya. Dah. 100 dulu. Ya ampun. 100. Perbandingan antara dua pola ID yang sama, dua pola room yang sama di Panda ya. Jadi dari sini bisa dilihat seberapa besar pengaruh room. Apakah room yang sama akan hasil yang sama? Modal yang sama juga 3B, feeder yang sama di 15, jaringan yang sama, scatter pertama di ID kedua. Ya belum. 24. Nah makanya ada sebenarnya salah satu opini yang mau gue perdebatkan tapi yang gak usah lah. Itu seni ya. Itu juga mungkin kesenangan teman-teman. Ada satu. Gak perlu gue perdebatkan. Makanya gue bilang buat ada satu bocoran buat gue. Ada satu bocoran atau feel yang menurut gue pasti. Ketika teman-teman ya. Wah, macan, ini 100 pertama habis kita ajar 100 kedua. Tolong pesan gue buat teman-teman. Jangan terlalu percaya pola room. Bijaklah please. Cerdaslah, jangan terlalu percaya dengan pola room. Jadi sebenarnya satu hal yang paling berpengaruh untuk di game ini keberuntungan dan kontrol ya. Keberuntungan itu harus benar-benar bisa tahu mana ID kita yang lagi enak. Kalau bisa lebih dari satu ID-nya. Pertama, kedua, game apa yang cocok untuk ID itu. Nah, itu dua bocoran dari gua setelah gua amati berapa bulan ini. Jadi polarum itu hanya sekedar seninya, artnya itu. Jadi jangan terlalu fokus untuk jangan terlalu fokus dan percaya dengan polarum itu hanya nggak mau macan aduh.
Pola room itu hanya sekedar pelengkap. Skater kedua langsung dikasih bosku. Istimewa. Nah. Dua empat lagi. Wow, skater juga. Empat delapan. Tiga dua. Dua satu. Pola room yang sama. Oe, aduh. Macan please. Bro. Tanaman lagi. Huh? Bambu tanaman. Bambu. Macan. Oe. Bunga ayam. Ini 100 pertama ya. Oke. Okay. Bunga bosku. Macan please, please. Oi, aduh, macan gigi ganteng banget kalau macan. Dua full. Dua kotak full kalau macan loh. Ih, macan please, please. Jancu, jancu. Wuh, bambu. Rispin. ID pertama. Wow. Berapa tuh? Tiga koma lima. Skater kedua. Ya ampun bosku. Bosku jah. Dua-duanya ngebom istimewa ya. Seratus pertama, pola ke ID kedua. Aja seratus kedua. Oe! Ah! Ih! Cancu, cancu. Oe! Aduh! Ya ampun, ayo dong skater lagi sayang, jangan berhenti sampai di sini. Dua-duanya meledak please. Oh, ayam gak ada palanya, ayam badannya doang, palanya ngumpet. ID kedua udah habis 100 kedua dan kita hajar mode 500. Oe. Kita hajar mode 500. Macan. Bambu. Ayam. Kacang hijau. Skater ketiga, skater ketiga. Wow, 48 ya. Ini dua. Wuh, mantap jiwa nih video, ah. Semongko. Fantastis. Amazing. Terima kasih Leonku. Mudah-mudahan satu ID ini bisa membawa plus 1 ID 50B, berarti 2 100B, dan ini menjadi rekor terbesar sepanjang sejarah kehidupan. Dua-duanya cundro. All of the noise turned into quiet.
Ayam please, ayam. Bambu lagi bambu dimakan ayam. Ya enggak nambah. 4,6B. Macan, please, please. Kacang hijau, 100 kedua udah habis, ID pertama 500, mode 500 kita ajar. Wih, aduh. Macan telat gak ada temennya, macan dong, please. Bambu lagi. Wih, aduh. Jancuk, jancuk. Nambah. Yah, enggak. 3B. Wah. Yang 16B pola pertama, pola ke ID pertama 6B, ID kedua 9B. Dua-duanya belum ada bonus nih. Belum ada macan, masih skater, banjir skater. Astaga, cocok. Kok ngono to ya? Oi, oi. Aduh. Gregetan enggak sih? Please, please. Ampun. Ya ampun, tega. Ya. Ayo dong, semangat dong. Nah, bener aja. 16. Jangan di awal doang bosku. Kasih sampai ujung yang bagus, yang mantep, yang istimewa. 700M. Aduh. Bonus, belum ada bonus sama sekali. Ayo dong. Mungkin ini jadi konten pertama kali. Oh, bonus akhirnya dikeluarin nama Leon bosku. Kenapa gue pengen bonus ID kedua? Karena itu memperlengkap ya. Skater ada, bonus ada, tinggal nunggu macan kita. Terima kasih udah dikeluarin bonusnya. Ini bakal jadi konten pertama mungkin yang ada di dunia mempertarungkan dua pola room yang sama. Ada pernah lihat? Belum. Ini bakal jadi video pertama yang ada di dunia. Battle room yang sama. Isi dong. Salah satu ID gua ngarepin macan keluar, please. Kalau boleh dua-duanya sayang. Biar istimewa ini video, biar semangat yang nonton.
semangat yang nonton menjadi semangat untuk Jet Sagala supaya bisa terus memberikan video-video hiburan ya. Turun dong isi. Nah, gitu. Mini. Aduh. Mini, Cuk. Aduh. Mini. Yah. Aduh. Astaga. Ayo dong bosku. Silakan buat teman-teman yang mau request gua ngapain, berikan ide, kritik, saran ya. Dan selalu saling mendoakan supaya kita sehat semua, dilancarkan rezekinya. Semoga gua bisa melanjutkan momen-momen 1B. Kita supaya bisa memberikan Bu juga mungkin momen-momen yang lebih bagus lagi dari 1B. Walaupun memang ada yang bilang banyak yang mengkritik lah tentang momen 1B itu. Tapi yang jelas memang tujuannya untuk tanda terima kasih. Itu jelas tanda terima kasih. Ah! Oe! Aduh. Sepi langsung. Sempat naik ID pertama sempat naik di 6B. Sekarang turun 2,8B. Balik modal ke 3B. Kasih macan dulu dong. Oe. Aduh. Oe. Ah. Oe mulu. Aduh. Sayang sekali, sayang banget di awal bagus. Sayang banget bosku. Eh, nah ini dia, pasti fix. Sayang banget ya. Walaupun tadi sempat udah naik di 6B. 6B apa 7B kalau enggak salah. Udahlah. Yang jelas semua ini hanya untuk hiburan ya. Semoga kita semua bisa ngontrol ketika kita bermain game. Nah, untuk ID pertama hasilnya dapat 3 skater. 2 skater, 1 respin dan minus 1,3B. Minus 1,3B itu ID pertama. Please. Oe. Aduh. Aduh. Oe. Ah. ID kedua udah berhenti juga. Dapat 3 skater plus 1 bonus. Plus 1 bonus dan hasilnya plus 1,1B. Mantap ya. Yang 1 minus 1,3, yang 1 plus 1,1B. Itu hasil dari pertarungan pola room yang sama di Panda. Dan silakan teman-teman komentar, siapa tahu Bang coba kasih request, coba tarungin pola room yang sama juga, usahain untuk di game lain ya. Itu terima kasih banyak. Nah, sekian video pertarungan 2 pola room yang sama di Panda, satu-satunya yang ada di dunia. Ini pertarungan pola room yang sama. Walaupun hasilnya baik, ada baiknya, ada buruknya, itu hanya sebuah permainan. Sekali lagi, gue minta tolong ke teman-teman ya.
bijak dan cerdaslah dalam sesuatu ya. Ingat yang tadi pertama gue bilang, jangan terlalu percaya dengan terlalu percaya pola-pola room. Tips dari gue, pola room itu bagian dari seni aja, bagian dari pelengkap indah ya, jangan. Semuanya tergantung keberuntungan dan kontrol. Terima kasih banyak untuk semuanya, sehat selalu kita dimanapun berada. Mohon maaf ada salah kata sikap. Kita ketemu lagi di next video. Sarang hiu, cancur!